Hai, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau unboxing yaitu ini. Cie, makasih udah klik video ini. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Aku hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3. Dan nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video aku selanjutnya. Selamat menonton, enjoy. Pesan kompor portable Progress untuk gas kaleng 2-in-1, jadi dia bisa dua, bisa gas kaleng dan bisa gas LPG yang melon gitu. Aku beli di Lazada di toko Cahaya Elektronik, harganya itu kalau nggak salah 180-an, ya 180-an. Nanti aku bakal cantumin nama tokonya dan nama harganya di sini. Langsung aja ya, kita buka bareng-bareng. Ini tuh aku udah nyari-nyari harga yang paling murah banget. Rata-rata sekitaran 100. Ada sih yang 170-an, cuman dia kayak cepet gitu stoknya habis. Terus ini yang lebih agak sedang lah, 180-an. Biasanya sampai 200-an kayak gini tuh. Dan mereknya itu macam-macam, ada Progress, ada Happy Home, terus ada apa tuh ya? Nike ya? Nikon. Nike mas sepatu. Kita unboxing aja. Wow. Ini tuh aku pesennya dari tanggal 6, coba. Dari tanggal 6 sampai sekarang baru nyampe tanggal 13. Tadinya sempat mau aku batalin, cuman katanya udah diproses, ya udah deh, tunggu aja. Kalau misalkan nyampe batasnya. Soalnya kan di Lazada itu nggak ada ini ya, nggak ada keterangannya dia tanggal berapa dikirim atau gimana nya. Jadi saya bingung. Harus tunggu atau batalin. Kalau misalkan dibatalin sendiri, itu uangnya nggak bakalan nggak bisa dicairin balik ke balik uangnya, tapi masuk ke kredit gitu. Jadi nggak bisa dicairin ke rekening. Kalau mau misalkan dicairin ke rekening, kita harus dibatalinnya sama Lazadanya, pihak Lazadanya baru bisa. Tada, wow. Wow, ini jadi dia tuh cuman dilapisin satu bubble doang, bubble wrap, cuman dilapisin ini doang, terus langsung ke sini. Dari boxnya sih nggak ada yang patah sih, alhamdulillahnya. Coba kita buka ya. Bukanya gimana ya? Oh, jadi ini yang si merek ini diangkat ke atas, iya enggak sih? Yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini, ini. Tada. Ininya tipis banget ya, boxnya itu tipis banget. Balik ini, tar. Balik. Nah, ini di sini ada tulisannya portable gas stove. Tahu lah bahasa Inggris. Jadi isinya itu ada kompornya, buka dulu ya. Tau. Kok beda ya? Padahal di situnya tuh naro gas, tapi yang dikirimin mereknya Happy Home.
udah ada drama-drama dulu lagi sebelumnya. Remake-nya malah ini perempuannya, apa sih namanya, terus ini gasnya. Ini sebenarnya aku pesennya mah pesennya namanya prom merek apa ya namanya sih merek kayaknya tuh mereknya tuh Progas. Cuman kenapa pas nyampe ini Happy Home, sama aja apa gimana sih, nggak ngerti. Terus di sini cuman ada mana, ini ada lecetnya lagi nih, lupas. Ini ada unlock sama gas full. Wow. Jadi kalau misalkan dipasangin ini tuh cuman gini doang. Ini buat ngituin si gasnya, gas yang dikali si galengnya itu. Terus ini buat off, buat matiin sama buat ngatur apa sih, ngatur ketingkatan apinya. Ini semini udah gitu doang. Bukanya tinggal gini aja. Nah, ini buat naro ini apa, gasnya. Jadi si gasnya tuh ditaruh di sini. Terus di sini ada kunciannya gitu. Jadi ini buat ngebuka, ini buat ngebuka si kalengnya. Terus ini buat ngunci si kalengnya. Si kaleng gas. Wow. Terus tutup deh. Terus masih ada ini. Dapat ini ya. Nih. Dapat ini ya. Kita juga dapat ini, dapat apa? Buku manual, buku petunjuknya gitu. Jadi ada cara-caranya tuh di sini. Kita nanti tinggal ikutin ini aja. Oke, jadi untuk video kali ini cukup segitu aja dari aku untuk unboxing. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu gimana pasangnya, terus gimana cara ngegunainnya, nanti kalian bisa tonton di video selanjutnya ya. Oke. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, terus komen. Assalamualaikum. Dadah.